Oke guys, sekarang ada di daerah pasar ya. Nah ini ya seperti biasa daerah sini emang macet. Ada angkot Cihideng, Cihapus, Rancamaya, terus 21 Mulia Harja ya. Ini mau coba naik trayek yang baru nih. Sebenarnya trayek lama 04A. Cuman ini baru ganti nomor jadi angkot kota yang tadi kabupaten. Trayek 28. Nah tuh dia trayeknya tuh. Bawahnya kuning emas. Nah itu dia trayeknya 28. Naik aja. Eh, keras. Oh iya. Aduh. Ayo nah beli bi ini mau mungkin dia ayo buru dong dia berarti di sini selagi ada gajah. Karena kesempatan ini kan nggak setiap hari ada. Iya. Satu jalur sekarang. Ini tuh kalau paling dekat jalur kan yang karena tadi udah benar sih dua. Jauh. Udah dibetpon lagi tuh ditutup. Udah pada ditutup. Jadi macet. Padahal udah benar sih sebelumnya. Udah enak. Udah enak yang dua jalur. Iya benar. Sini nggak ngeganggu. Sekarang nggak mau macet di sini. Iya nggak mau di situ. Di sini biarin tuh orang lain belangsak di sini. Tempat lain jadi macet iya. Bang. Yang penting nggak ke ekspos. Ya kacau dah. Saya sendiri juga bingung. Berubah lagi, pusing lagi. Kacau sekarang sih. Angkot juga bingung. Penumpang juga pada bingung gitu. Berubah lagi. Oh, yang kali kota pasti bingung dah. Iya. Kalau ini sih istilahnya jalur-jalur lembur mah bingung gak kan? Iya. Yang belum biasa bingung itu. Pas kesini kok begini jalan berubah lagi. Ini 28 dari kapan diganti bang? Sebenarnya sebelum puasa bulan puasa ya bulan puasa tadinya pada nggak mau pada nentang terus akhirnya gimana tuh ceritanya jadi 28 ya gimana memang udah SK wali kota udah jadi ngikutin aja kota. Gitu ya kalau nggak kan nah, sebenarnya apa sih kita kan wilayah kota iya jadi kan susah ya susah penerima juga nggak bisa jadi ini ditempel lah kapan nih bang ditempel 28 nya pas ini aja pas dua minggu puasa ya baru empat ya saya pertama tuh yang pertama oh gitu teman saya ada 4 orang oh sekarang udah semua ya sekarang udah semua cuma sambil paling urus-urusnya doang belum ya yang belum beres surat-suratnya ya oh saya buat sih yang duluan udah itu pas ganti trayek itu berarti surat-suratnya diubah juga ya ubah dulu kita kan belinya beli trayek kota jadi iya lagi kan tadinya kan trayek kabupaten ya nggak bukan bilang bayar nggak sih tuh bang? Bayar tuh berapa tuh bang? Kalau bayarnya 2,5 juta 3,5 oh 3,5 oh 17,5 17,5 hanya untuk ganti khusus trayek itu ya
katanya kita beli trayek kota. Jadi mau nggak mau tuh ya? Mau nggak mau, kalau nggak mau kita diusir udah aja ke Cihideng. Sedangkan jadi balik lagi ke Cihideng kok nggak mau? Sedangkan di Cihideng nggak diterima. Oh kok gitu bang, nggak diterima? Kenapa tuh? Kan dari dulunya kan sudah dibagi-bagi ya jalur. Ya ada jeruk juga. Jalur ya. Ya. Kalau diterima juga kita harus uang jalur lagi kan? Oh gitu. Ya sama aja. Mahal. Gitu, mahalannya apalagi harus remaja. Oh iya pengemajaan, nggak boleh pakai angkot lama. Dari kota, iya, kabupaten itu udah mati. Iya. Jadi soalnya kan umur udah 20 tahun. Iya. Kabupaten lebih dikit. Lebih dikit ya. Kalau nggak salah 15 tahun. Oh gitu. Kota 20. Hmm. Jadi kalau ke kota ke kabupaten mati. Iya. Kita pemajaan, oh ganti yang baru gitu ya. Kalau dari kota nih kan 2004 nih, iya saya 2004 nih, iya masih bisa 2 tahun, iya masih bisa tuh ya. Oh, memang aja gitu. Kasih sejak kan 2 tahun lah. Mahal juga ya, 17 juta kok nggak ada duit gimana tuh bang? Enggak, ini sih istilah memang enggak bisa nyicil langsung. Gitu iya sih bisa ya, bisa. Ya kan enggak langsung ini sih enggak langsung cash ya. Nah, bisa nyicil. Oh gitu prosesnya ya. Ya mau enggak mau ya. Iya mau enggak mau, mau istilah mundur kena maju kena. Banyak kan kadang-kadang mikirnya ini kalau bayar duit dari mana segitu kan gede ya. Itu 17 tuh kan gede lagi 17,5. Uyang yang ini ada. Termasuk bawahnya diganti nih, warna diwarnain lagi bawahnya. Iya, sama dia sih. Udah sepaket gitu. Iya. Udah sepaket ya. Kalau angkot kota kan gitu bang. Ya. Dua warna dia. Warna. Bawahnya tuh ada lagi warna kuning emas. Oh gitu ya. Emang enak ada. Jadi iya. Gak kita usir trayek mau malam gitu mau apa bebas. Oh jadi ini trayek itu kapan aja ada gitu ya? Iya kalau seharusnya malam memang disuruh malam. Jam ini karena kita kan jam 6 jam 5 udah kayak ini gitu. Jadi cuman mobilnya nambah lagi paling gitu. Jadi ini ya apa sih namanya tuh? Kapan aja ada ya sampai malam gitu ya? Ya kalau disuruh memang gitu, cuma belum pelaksanaan ya. Oh gitu. Baru 1-2 pelaksanaan. Oh gitu. Juga. Oh gitu ya bang. Belum istilahnya sewanya belum ini sih ya. Kumpul. Ngeiniin kebiasaan mah susah kan? Iya. Gak setahun dua tahun. Benar nggak? Iya. Kan karena ini masih kebiasaan. Iya. Masih baru kan? Iya. Jadi ngikutin aturan baru gitu. Ini ngomong-ngomong ada sip-sipannya nggak sih bang? Sebenarnya kemarin pas rapat apa ya kalau mau disip boleh, kalau nggak disip itu kan tergantung supir ya. Iya. Cuman kebanyakan nggak mau ini pengen disip. Iya. Boleh kan ke kota rata-rata sip-sipan itu? Ya kebanyakan supir maunya disip. Sip ya, ada sip A, sip B, sip C. Supir pabuaran ya? Iya, supir pabuaran. Nggak tahu supirnya. Soalnya kebanyakan satu orang satu yang orangnya. Iya. Itu apa juga tuh pabuaran? Kebanyakan satu orang mobil satu. Oh, jadi nggak boleh dua gitu ya? Bukan nggak boleh dua, yang pegangnya satu. Yang pegang satu. Tapi kalau gitu nggak apa-apa ya? Iya, kalau 2-3 orang sih paling tiap hari ya. Iya. Kebanyakan supir pabuaran itu supirnya satu. Oh gitu, kebanyakan ya. Aturan yang punya mobil. Aturannya ya. Yang punya mobil kan paling banyak itu satu orang. Iya. Dari 80% itu iya. Yang punya di OTIP. 80%. Iya. Supirnya satu. Iya. Istilahnya kalau sakit biarin udah.
diam aja mobil. Jadi kalau bisa sakit, jadi mobilnya jadi nganggur gitu ya. Paling ada temennya yang pre, iya, yang ini gitu. Bisa baru satu garasi gitu. Oh gitu bang. Suka kayak orang-orang ya, kayak iya, yang klien biru ide bisa digantiin ya, ada kandalnya, ada ininya, iya, kebuaran mah jarang kan, nggak ada gitu ya bang. Ini berapa unit bang angkotnya 28? Kalau menurut saya kasih 50 bang. 50 ya, tapi kenyataannya beneran 50 atau belum nyampe? Kan ini aja 331 kalau nggak salah. Oh bang, 31. 31 dari dulu. Dari 31 dulu. 31 ke Pabuaran. Iya. Yang waktunya anak sekolah ini mah udah ribuh. Iya kan yang saya tahu ke kota kalau nggak salah 50 ya. Satu trayek katanya harus 50. Kalau ini mah bisa ini apa, 31 aja udah ini kalau udah susah ya. Susah. Gimana 50? Gimana 50? Nyarinya nyari setorannya susah bang. Iya makanya saingannya banyak. Nah makanya nggak tahu kalau tartar ya. Iya. Kalau udah pemisahan ini mah kali ya. Iya. Istilahnya kabupaten-kabupaten, kota-kota mungkin nggak tahu. Ah mudah-mudahan jangan lah, daerah saya kan daerah kota tapi angkotnya kabupaten bang. Iya. Kasihan yang ininya. Iya kan, contohnya kalau mau ke daerah kabupaten masa harus 2 kali. Iya. Ya kan konyol gitu. Dari Cihideng di sini dia iya, bukan naik lagi. Iya, contohnya kan daerah, kayak daerah saya kan Cilendek. Masa mau ke Parung harus 2 kali. Kan konyol bang. Apalagi kalau mau ke Ciampea, masa 2 kali. Kan nggak bagus. Kalau mau angkat kota lewat sih lewat aja, saya sih seneng. Cuman ya kalau diusir angkot kabupaten ya saya nggak setuju. Gue nggak ada dong. Ah buaran. BTM nggak? Oh nggak. Oh nggak ada yang kesana. Sekarang mah nggak kesana. Arahnya buaran. Arahnya berubah lagi kan, jadi bingung. Buaran. Ada tulisannya 28 kiri. Ya seharusnya kesini. Iya. Kita uji coba, kalau nggak salah 4 hari. Udah uji coba tuh ya. Lebih parah. Lebih parahnya kasihan supir. Gak ada sewanya ya bang? Iya. Satu nggak ada sewa. Iya. Keduanya dari segi apa ya? Waktu lama. Waktu. Lebih lama di sini. Cerit aja udah lama, pokoknya malah istilah harus 1:2 lah. Iya. 1:2. Wah, ini kembali lagi rutenya 02 juga balik. 02 jadi balik seperti semula. Iya. Kagak lewat Larang Siang, kagak lewat Sempur. Balik 02 tuh. Kalau nah, kemarin-kemarin itu memang benar sih. Jadi istilahnya nggak ada trayek, mana aja masuk coba iya, yuk. Iya benar. Sebelah sini mana trayeknya coba bingung. Trayek. Aduh pusing lah. Makanya kan saya mau sewa mana aja. Naik apa aja. Aduh, bisa. Ya bisa, cuman gesekannya itu. Iya. Kadang ada yang teman-teman tuh yang bonyok tuh, yang sebelas. Lihat di foto ini kan. Wow, angkot 11, kenapa tuh bang? Kurang tahu ya, pas dia itu bonyok kayak yang gebukin. Kasian amat, kan dia kan ngikutin aturan juga. Nah, mungkin ke sana, mungkin agak apa kek, maksudnya apa, gimana lah, gak tahu lah. Lihat ini bonyok. Kasian amat sama supir. Makanya gesekan-gesekannya gitu. Kalau kayak gitu mah gimana ya bang? Kalau menurut saya kalau sesama supirnya bos, yang bikin seneng itu yang transportasi online. Iya. Karena kan mereka lihat tuh sesama supir mereka berantem. Kalau ojek online sesama mereka solid. Iya solid mereka. Kalau misalnya ada kejadian di mana gitu, daerah lain pada datang bantu ya. Nah kalau misalnya sesama supir nggak kompak.
Soalnya gini, kalau supir masalahnya itu jalur. Jalur. Dia punya jalur sendiri. Iya. Ada online itu kemana bebas. Bebas. Dia. Jadi kompak itu ya. Kompak. Kalau seperti ini ya kita masukin jalur orang lain kan pasti orang lain ikut. Ngamuk yang ada. Dulu ingat tanya saya waktu itu kesini semua trayek masuk Cimapar ada, 08 yang Indra Prasta ada, Taman Kencana juga ada, 08A sama 07 tuh yang mancur masuk semua kesini, sama 13 Batakemang masuk sini. Ya, kalau Bogor mah banyak cabangnya ya. Iya. Banyak cabangnya, nggak kayak orang yang di luar ya. Iya. Bogor mah dikit aja gang, udah cabangnya kemana? Gitu. Iya. Ada gang biasanya ada angkot. Ada gang aja. Ada angkot biasanya ada masuk. Angkot. Iya betul betul. Bahkan kabupaten. Iya. Plat hitam banyak. Iya. Karena yang resminya nggak ada plat hitam tuh, kayak kabupaten tuh banyak tuh. Dan akhirnya yang plat hitam diresmikan juga. Iya. Banyak itu kayak di Wiliang tuh contohnya tuh. Iya kan daerahnya kan Bogor daerah istilahnya cabang-cabang ya, pegunungan. Iya, iya benar-benar. Daerah pegunungan banyak. Ya. Makanya kalau dilalui bis mah kan enggak mungkin kan. Enggak mungkin. Cigidung aja bis satu aja udah macetnya ampun dah. Pusing kalau enggak di kalau baru nih ke situ jalur Cipaku kalau baru. Iya. Kalau baru ngadu udah mundur maju ah, pusing lah. Kalau udah biasa mah kayak Damri. Iya kayak Damri. Ya nggak bang, nggak takut takut ya mah. Iya Damri, Damri perintis iya. Tuh. Dia kan lewat jalan-jalan kayak gitu. Oh, udah biasa. Udah biasa. Biasa. Medan-medannya kan sulit ya. Makanya kalau nggak dikawal di sini, waduh. Nyusahin orang lah, nyakan gudang tuh wah. Mau ditanggung apaan tuh? Ya, belok sini, turun ke bawah. Nah, udah lama nih nggak kesini. Perubahannya ini ya. Iya. Ini udah bikin apa nih, Bang? Katanya sih jalan. Aku kurang tahu sih kalau ke proyek-proyek ini mah enggak diperjelas. Bikin bikin bangunan. Katanya munculan loh, Bang. Katanya mau jalan. Aduh, mana yang benar kurang apalah. Batu tulis. Oh iya nih ngomong-ngomong ongkosnya berapa nih kalau dari tadi itu pasar tuh sampai ke Pabuaran nih? Pabuaran paling banyak kan 5.000 ya? 5.000-an ya? Sebenarnya 6.000 sih kalau ke Pabuaran ke sana ya. Oh. Atasnya lagi beda. Paling kebanyakan rata-rata 5.000. Oh, jadi rata-rata tuh 5.000-an ya? 5.000. Kadang ada yang kurang. Ya, 4.000 ya biasanya ya. Ah, tapi terima aja gitu, Bang. Ah, kalau saya mah emang rata sepuluh babaran enggak ada ya. Iya. Ah, biasa aja. Enggak ngotot-ngotot apa. Iya. Soalnya penumpang itu juga sih. Iya, nanti takut kok yang naik kayak gitu lagi ya. Gitu namanya. Supir enggak galak lagi itu lagi. Oh, kiri itu kiri. Orang ini ya. Iya. Lembur gitu namanya. Saya dulu pernah sih dimarahin. Bikin video kayak gini tuh pernah tuh di Depok dimarahin saya sama supirnya. Dibentak-bentak. Bentak-bentak. Oh, pernah dulu. Oh. Aduh, salah saya apa? Saya bayar sesuai tuh, merin pula. Saya mikirnya gini, gimana ke daerah lain kayak ke Tangerang gitu, Bekasi, jalan-jalan bentak-bentak juga. Kalau Jakarta sih masih aman, Bang. Supirnya masih enak gitu. Nah, mikirin tuh ya lain aja, makanya kalau ada yang minta, saya kadang suka nggak mau. Takutnya bentak-bentak lagi, saya naik. Kamu mau kemana? Kok gitu-gituin sambil dimarah-marahin? Tapi sebel banget.
pesan naik kagak boleh. Khusus seneng dong dibikinin video kan, jadi orang yang nggak tahu kan jadi tahu gitu bang. Ini mah diomelin, aduh, peristiwa yang tidak enak menurut saya waktu itu. Kalau jalannya gede enak nih. Iya ini enak. Karena kalau jalannya gede bis bisa masuk. Iya. Kepapuara juga bisa masuk. Tapi kita lagi yang masuk. Nah, tapi kita yang masuk. Tapi nanti angkotnya lu. Lu pasti. Ah, ada bis kita nih angkot sepi lagi itu kayak trayeknya. Kalau gede ya. Iya. Pasti. Karena kan jalurnya ke Jengkel itu pariwisata ya. Iya. Kayak tanya kayak yang bertabrakan bis kita tuh 02, ya. 03, 09. 09 yang paling parah. Ya. Bertampak banget itu. Sepi kan saya lihat. Oh ya, ini ke kiri ke Cipaku ya? Kemana? Ke kanan. Oh iya, kanan ya? 01. Iya, oh ya Cipaku tuh ya. Bukan Cipaku, Cipaku mah sana. Oh iya. Cipinang Gading. Cipinang Gading. Oh. Itu 01. 01 tuh padahal dulunya enak itu Cipaku tuh 01 lewat Cirendek dulu lewat daerah rumah saya. Oh, Yasmin ya rumah saya kan di situ cuman gesekan juga di situ kan. Iya sama Parung. Iya makanya pesan ya pernah ditegur itu. Iya pasti katanya jangan lewat sini lagi ya kecuali cateran katanya kata supir Parung kalau lewat nanti tahu dah mau diapain tuh. Tapi sudah nggak berani lagi mereka lewat. Makanya istilahnya kemarin dulu ya. Kalau Papua ke Merdeka ke sana langsung. Iya tadi gesekan lagi. Tapi wali kotanya senang nyuruh ke sono. Sama saja kalau kayak gitu ya bang, diomongin sama bos-bosnya si trayek kita sebut, bos besar yang omongin. Makanya Papua udah aja milih yang ya, oh. Yeah. Yang biasa aja kita nggak terlalu muluk-muluk lah. Oh ke kanan ya bang ya? Kanan. Ya, oh ya, kalau terus ke ini ya, hidung, jeruk. Ya. Oh ini guys, jangan perbuatan. Ini masuk ke dalamnya jauh nggak sih? Lumayan. Kalau dari sininya sih nggak dekat, cuma ke dari sana yang ke sana ke atas jauh ya, cuman penduduknya. Kurang. Jadi angkutnya jarang sampai situ ya? Ya paling kalau ada di pelabuhan, ya. Kalau di pasar, ya, ada yang mau ke situ. Itu anterin. Cuman penduduknya kurang. Soalnya banyak kan tanahnya tanah PT. Iya. Kalau sana cowok sini gitu. Saya baru pertama kali nih lewat sini pelabuhan. Nah, dari sininya udah gede. Udah gede ya, enak. Cuman ya. Dari pas perumahan Kebon Raya ke sana, ada perumahan di situ. Nah, kecil. Oh, memang kecil di situ ya. Kecil situ. Dulu enggak sampai tuntas ya. Iya. Ngegedein jalannya, soalnya ada penolakan dari tuntas sananya. Oh, ada penolakan gitu ya. Jadi enggak tuntas pengembangan jalannya. Enggak tuntas, ada penolakan. Masalahnya kan harus beli rumah. Oh iya gitu, pembebasan mah. Lahan gitu ya. Iya, pembebasan lahan itu harus beli rumah. Iya, supaya jalannya bisa gede gitu. Iya, kan jalannya masuk apa rumahnya ngepas jalan. Iya, ngepas jalan. Kayak gini. Oh ya kayak model-model model gini. Trayek 21 tuh ya sempit tuh ya. Kan sempit kayak itu. Ini nih rumah nih. Oh. Ini kan udah digedein. Dia ngambilnya halaman ya. Udah halang gede. Iya, udah kayak gitu udah mepet itu sama rumah. Ini kan udah mepet nih. Kita rumah. Ini gedein, lu kan ada halamannya. Tahu istilahnya kamar kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kalau bisa dari sana mah udah rumah maksudnya. Ya. Susah jadinya ya. Susah dia gantiin rumah pengen di sini enggak ada lagi kan. Iya. Ini kan udah banyak kan udah perumahan. Gak ada tanah kayak kosong di belakang itu juga paling cuma punya satu orang perumahan maksudnya belinya. Ini soalnya yang saya tahu katanya nanti ada trayek baru lagi 26 29 ada lagi 26 26 ke 26
jalur mana ya? Terminal Merdeka ke Villa Mutiara. Oh, itu. Villa Mutiara tuh yang sebenarnya tuh jalur nanti Cirebut tuh yang dua-dua. Oh, nanti iya. Dia belok lagi ada lagi. Oh, gitu. Tapi saya pernah bilang, kan itu ada tuh, saya punya teman supir trayek 23. Dia bilang, dia mau pindah ke trayek 26, kalau 26 udah ada. Terus saya bilang, bang, apa nggak bentrok sama supir parung? Kita diomelin lagi. Oh iya ya, dia bilang. Kan kipaku aja diomelin, dia bilang. Nggak diomelin, bang. Serem saya lihatnya kok diomelin. Kan tuh kayak... Iya, soalnya kalau mau bentrok sama kabupaten, iya susah. Iya gitu. Banyak. Makanya kan berani dia. Iya, makanya kan saya bilang, gak bentrok tuh sama saya kabupaten. Saya bilang, emang sih ngambilnya sedikit, cuman meskipun sedikit, dia tetap aja dia nggak suka. Cuma nyampe Cijahe itu, nanti dia masuk ke dalam perumahan Cijahe tuh dia. Masuk, nanti keluar dari Cijahe kan langsung ke jalan besar tuh yang depannya Curug tuh. Lewatin Transmart, belok kiri. Nah nanti di situ ribut juga sama Cirebut 22. Kan satu jalur. Makanya saya bilang, itu ribut beberapa trayek tuh. Gue angkot 32. Iya. Kan jalur ke 32 juga. Ribut mana 6, 32, 22. Aduh. Ini aja sudah 9 kan. Jalur ya, ke Pancasan Merdeka itu ya. Ciberem 102 udah ini ya. Iya, gua mau tenangan ke sana. Iya. Surkan jalan Lawang Gintung. Ayo. Lawang Gintung. Ini bayar deh. Ini pangkernya. Udah masuknya itu jalur berapa jalur ya ini? Iya, berapa trayek tuh? Ya. Perangnya gitulah istilahnya. Gesekannya. Gesekannya kuat. Itu aja teman saya kan pernah bilang yang trayek 23 dia sendiri ada gesekan 16 sama benda. Ya, masih. Makanya dia bilang suka nggak enak gitu kalau bawa angkot 23. Makanya ini juga jalur ini cari aman aja. Udah. Sama ngapain nih? Iya. Ini saya teh anak-anak bagus. Apa ini Merdeka ini udah aja yang ada aja. Yang ada aja. Tapi saya kan juga bilang, terus sama kota aja ribut bang, gimana iya. Sama kabupaten? Iya, kabupaten lebih parah. Okay, ya. Ayo, ayo. Kabupaten kan? Kabupaten lebih parah. Kan dia anggotanya banyak teman-temannya. Satu teman-temannya banyak, kekompakannya solid. Iya lebih solid. Lebih solid dari. Lebih solid kota. Dari kota. Oh iya iya nyabi. Ya kan kalau angkot kabupaten dia tuh ini kota mah nggak ada apa-apanya ya kalau kabupaten benar-benar lah solid. Iya solid. Contohnya kalau misal ada demo dia tuh bisa ngajak trayek lain ya. Bang. Jadi kompak gitu. Lain orang lain. Iya bisa diajak. Gak diajak dia mah. Kalau misal kota kagak bisa. Aduh udah nanjak ya. Udah nanjak sempit lagi bang. Ya ini di sini. Oh yang jembatan tadi ya. Udah nanjak. Kalau gedein. Iya berapa miliar nih? Iya rumah dibeli ini. Berapa miliar nih? Hah? Iya betul. Oi. Pemerintah sanggup lah. Kayak apa untungnya nih ke sana buat pemerintah? Kecuali kalau ada tempat pariwisata. Nah itu memang ada jenggal. Tapi kan kojang istilahnya belum ini ya, baru jenggal doang. Kojang itu kan bukannya bisa lewat 21 ya. Bisa kan lewat 21 kan. Jenggal tuh. Sempit guys, jalurnya ampun dah. Pada perpapasan itu. Ya makanya kalau apalagi kalau bis gede pernah nih, kalau bis gede nyasar ke sini udah total. Mundur lagi ya. Jadi caranya udah putar lagi putar sampai di sana tuh kalau udah ke Palang aja sampai sana ya bogak dulu sana. Aduh bis gede kok lewat sini ya. Lewat sini gimana bis gedenya di sininya nih paling parah nih tikungan ini
Kalau di sini agak amat ya. Iya masih bisa ini. Masih bisa. Tapi motor doang. Iya. Kalau ada mobil kalau, susah. Ada mobil. Nah susah itu kalau ada mobil. Di sana bisa ya. Iya. Cuman tikungan ini nih. Coba lihat saya mau lihat penasaran saya. Dia agak sulit nih. Oh ya ini ya. Ya tikungan ini nih. Patah kan ini agak. Kok buat bis nggak bisa ini. Ini kan. Nih tikungan ini nih. Oh iya. Dia sulit nih. Sempit. Terlalu sempit. Terlalu sempit dia ininya, makannya. Kalau bis-bis kecil sih bisa. Bisa, bis kecil. Cuman bisa. Ya bikin, tapi ya sempit juga kan harus agak jauh dia ngambilnya. Kalau makin ke dalam makin sempit ya bang ya. Makin sempit. Makin sempit. Ini kayak trayek 21 Mulia Harja atau sempit. Ya. Trayek 23 juga tuh yang Taman Gria Kencana juga gini jalannya, sempit masuk ke dalam. Ini sama 15 juga sama tuh, yang ke Carang Burang tuh agak sempit tuh masuk ke dalam. Ayo. Oh, ini ada truk, berdua nih agak sempit. Kalau belum biasa, mobil-mobil preman lebih parah dia. Iya, dia ada yang wiriang tuh, plat-plat hitam. Plat-plat, yang ini ya. Iya. Ini biasanya satu. Waduh, macetnya itu lama. Oh. Iya, ininya. Lama tahu Medan. Oh, jadi ini orang pendatang-pendatang dari Jakarta, plat B gitu, pada sini ya? Lewat sini. Kalau macet dari Bogor, ya. Nah, mau ke Sukasari, mendingan dia lewat Jenggol. Oh. Masuk Jenggol, tembusnya sini. Oh, tembusannya sini. Sini, oh. Ini kan Hotel Weston. Jungle Pass itu ya? Iya, Jungle Pass sana. Oh. Ini hotel belakang Hotel Weston. Oh, bisa. Sekarang kan tembus sekarang nih. Dulu nggak tembus. Oh, gitu. Sekarang ini kan dulu kuburan sini ya. Oh, iya. Sekarang tembusin sana tuh sana. Oh di sana itu yang jalur 21 ya di sana ya? Iya, bukan jalur 21 itu sebenarnya jalur 21 itu nggak ada jalur situ sebenarnya. Numpang lewat. Cuman 21 itu. Ya kan dia lewatin juga. Dia kan nggak boleh motong ya. Kalau motong, kalau mau motong dia lewat sini. Iya. Lewat Jenggol. Iya. Supirnya pada bilang sih pernah lewat situ, iya. Motong dia. Kalau motong, pokoknya nggak boleh lurus ke sana jalur. Iya. Harus motong lewat Jenggol ke sini. Iya. Gak apa-apa nyodok. Silakan, cuman harus lewat sini gitu. Oh gitu, iya. Kan dia emang nggak disip. Iya, nggak disip. Bebas berarti ya? Iya, bebas. Makanya banyak. Oh ini jalannya kayak gini amat ya, rusak ya? Ya ini masuk Pabuaran. Oh ini Pabuaran ada Tengah ini. Oh ini masuk ke Pabuaran Tengah? Pabuaran Terminal, dulu kan masih ini mah, ini rumah-rumah belum gini ya? Iya. Pas 04, sana terminalnya di sana. Oh gitu. Gini man, ayo, bayar. Ini kok ada dua mobil agak sulit ya? Kan bisa lagi ya. Terus aja kita ngalah. Harus minggir. Ada sampai belakang tuh mundur. Kita. Ini jalannya nanjak lagi. Ini nih sebenarnya sampai sini terminal yeah. Dulu ya. Oh dulu sampai sini. Pas 04. 04A dulu ya. Cuman kalau ada yang kesana. Oh. Cuma sekarang banyak yang kesana. Banyak yang kesana. Udah ke atas aja, saya mau lihat. Mungkin penonton. Tergantung ininya. Ya, mungkin penonton juga mau lihat nih. Ke bawah kemana tuh bang? Ayo. Iya ke atas kesana. Kalau sini buntu. Oh, kok ke kiri buntu? Buntu. Bang, cerita angka itunya bang? Hah? Di dalam berada di pool. Oh, jadi kita ke bawah nih ya bang? Nah, boleh lah ke bawah dah. Oh. Main aja lah kalian. Ya, mungkin biar penonton saya tahu nih. Ini 28 kan orang mikirnya tayak baru. Iya, baru dilihat. Baru dilihat sebenarnya. Iya. Dari dulu.
makanya ya nggak penasaran nih 28 kemana ini. Iya, saya pernah posting sih, ini ada trayek baru nih di kota 28, bikin dong videonya, kemana sih tuh, penasaran. Iya nanti bikin, banyak banget minta, bikin dong, penasaran. Iya nih, biar nggak penasaran nih, supirnya baik nih. Biasanya ada bang yang nggak mau nyampe ke ujungnya tuh, ada. Akhirnya udah putar balik. Nah, kalau putar balik, penontonnya protes sama saya. Wah, supirnya pelit. Saya mau lihat padahal kok mau putar balik. Ya, bukan salah saya, itu masalah supir. Kan ya bawa mobilnya bukan saya bilang. Tuh, jalannya nanjak ya? Nanjak terus. Soalnya mobil harus bagus ini. Ya. Kalau nggak bagus ngos-ngosan bang. Udah nanjak setiap hari. Pulangnya mah enak turun ya bang. Oh. Perginya ini loh nanjak terus. Nah, kalau daerah sini yang gitu. Jadi banyak kan udah PT nih. Oh. Udah tanah-tanah kosong gini kan PT nih. Banyak kebun-kebun gini ya? PT udah masuk PT. Oh. Tapi ini rumah-rumah sedikit ya? Iya, makanya penduduknya kurang ya. Kurang jadinya? Kurang. Soalnya kalau tanah PT kan waktu-waktu dia perluin, udah iya. Kita diusir kan. Iya. Paling ini tanah garapan. Kalau ada bangunan-bangunan permanen, baru tanah sendiri tuh hak milik. Iya. Ketahuannya. Kalau PT itu nggak boleh bangunan ini ya. Berkenan paten ya. Iya. Paling pakai apa tuh, pakai bambu, pakai apa gitu. Itu ini tuh kan PT. Iya, oh ini PT ya. PT apa tuh? Kalau PT Wangun apa, Wangun itu membangun apa ya? Luas ya? Luas ya? Dulu. Tadinya dijualin PT. Tuh, rumah-rumah sedikit ini kelihatan. Enggak banyak. Nah, ini baru masuk kelihatan rumah-rumah. Enggak. Udah ini yang ini mah udah PT. Oh gitu. Oh itu udah lagi tuh 28. Oh 28 ada nyampe sini juga ya? Ada. Emang pagi ya. Mah kalau pagi banyak ya. Oh pagi. Aduh sempit. Seteng. Wah gimana kau ketemu sama truk nih bang? Dia cari-cari lahan gini aja nih. Cari yang nahan pinggir ya? Kalau nggak ada, salah satu ngalah? Ngalah. Mundur. Kalau udah biasa mah, ada aja. Udah biasa mah, pasti nggak terlalu lama lah. Iya. Lumayan juga nih, setengah jam lebih kesini doang. Kesini paling lama. Kalau di Bogor nggak macet, iya. Nih, dari kita perumahan, kalau misalnya dari Warung Pari, iya. Ya perumahan yang satu ke Bogor, yang satu ke sini. Iya. Ya ketemunya di situ-situ juga. Ini tembangan. Ini tembusnya kemana nih? Tembusnya bisa yang ke sana Ciapus. Oh bisa ke Ciapus. Ciapus bisa. Terus kemana lagi selain itu? Kalau ke kiri itu ke Cijeruk. Oh Cijeruk. Oh berarti ke Cijeruk ketemu angkot TH ya? Iya. Oh gitu. Gini juga kota mania kan. Oh ini masih masuk kota? Kota mania ini. Kok kota sepi ya? Saya pikir ini kabupaten. Kabupaten pikirnya ya? Jadi saya pikir ini kota mania. Saya pikir ini udah masuk kabupaten, kok sepi ya? Kan biasanya kan orang mikirnya kalau kabupaten itu kan sepi, kota tuh rame. Soalnya ini kebanyakan PT. Oh. Masalahnya gitu. Ini mas kemarin pas itu tuh di situ Bima kepada ke situ. Iya. Yang tadi jalan jagak ke atas ya. Itu kalau itu wisata situ ada. Oh. Istilahnya tempat istirahat lah. Oh gitu ya. Bima pada situ tuh ada peternakan juga di situ. Oh gitu. Makan kambing kalau misalnya di atas. Itu enak kan gua sana. Tapi ini makin ke atas udaranya makin dingin ya, makin enak gitu. Ya, itulah. Makin tinggi kan dia. Naik lagi. Dari tadi jangannya nanjak. Ngapain ya gitu bocah?
kalau pagi banyak. Oh, pagi banyak ya? Ya, paling siang udah mau pulang. Dari menuju pulang ke sini. Iya. Nah, udah paling sore mah udah nggak ada ya? Jarang ya? Udah jarang karena ya. Penumpangnya juga jarang ya. Ya, gitu tergantung di sananya. Ini ke, oh ini kemana nih? Ini ke situ Cijeruk. Cijeruk kiri. Terusnya Peteha, lumayan turun ke bawah sana. Masih jauh lagi tuh ya ketemu angkot yang TH itu ya? Gak terlalu jauh, cuman kudunya itu kayak gitu nih. Melengkung gitu, curam gitu ya? Ya, curam. Jadi ke atas. Jadi jalan itu di atas, cijir TH itu. Curam gini, melengkung. Serem juga. Lumayan lah. Namanya juga gunung. Itu kelihatan tuh guys, gunungnya kelihatan tuh. Ya, ada ketutupan. Gunungnya kelihatan loh. Kelihatan gak tuh gunung deh, gunungnya kelihatan itu. Tirta Alam ke Hanap. Oh. Yang ke Luhur. Nah, gitu. Jalurnya kita ke sini. Kita ke atas lagi. Atas lagi. Oh. Kemana tuh kok ke situ? Ada kolam renang di situ, Tirta Alam. Ini ada tulisannya tuh, kolam renang. Tiluan kebinya. Kolam renang Pondok Kanyah. Pondok Kanyaa. Kanyaa. Situ ada di atas. Oh gitu. Mau ke atas? Boleh. Ya mungkin biar penonton saya ya nggak penasaran. Tanggung lah tanggung. Iya tanggung. Boleh. Ini ke angkot 28 ada yang kesini juga? Di pada sini. Ada kesini. Orang-orang yang punyanya ada yang di sana ada. Ternyata jauh juga ya guys. Jauh loh. Jauh dari sininya doang sebenarnya. Sudah jauh jalannya sempit. Jarang-jarang sih kesini mas. Sebenarnya ini mah di situ ya. Iya. Memang pabuaran pasir situ. Pabuaran pasir namanya ya, situ. Namanya. Oh kesini. Cuman ini mah. Namanya apa? Lembur sawah. Lembur sawah namanya. Ya. Oh. Ini mentok ini mah. Ini jarang sih loh, orang. Orang juga pada jarang. Pada minta ke sini jarang ya? Ya, paling yang belanja aja pasar. Ibu-ibu gitu ya. Gitu ya. Ya. Tapi kalau ibu-ibu kalau ini kalau pagi ada yang ke sini juga ya, mau ke pasar ada, gitu ya. Ada. Ya, yang punya mobil juga ada yang ke sini. Jauh juga nih trayek. Nah, sebenarnya mah kalau lurus mah nggak jauh, cuman ya ayo ntar kalau pulangnya cepat. Beneran pulangnya cepat ya? Ya ini menanjak terus aja, terus nggak ada yang ini dari sini nanjak terus ke sana. Iya nanjak terus. Nah dari sini ada di istilahnya apa, Saung Eling. Saung Eling ya, cek aja situ ada apa, pengen ke Saung Eling yang sini. Saung Eling namanya ya. Berarti di map ada ya? Ada dong. Nanti deh saya saya cek Saung Eling. Nah, kalau ke sana ke bawah kan Tirta, terus taman tematik di situ. Iya. Bisa lewat Cibereum, memang jalur-jalur itu Mulia Harja ya. Oh, 21 ya. 21. Cuman dia juga jauh kayak dari jalur dia masuk lagi gang jauh. Jauh ya. Nah, paling ada istilahnya jantaran dia masukin. Iya. Ini masih masuk kota? Ini kalau nggak salah sebagian kabupaten ya. Udah pembatasan berarti ya. Pembatasan. Soalnya pembatasannya tidak ada, enggak ada gapuranya. Ya, soalnya kan jalurnya jalur mentok. Iya. Jalur mentok gimana tuh? Aduh. Ini mantap sekali guys, jalannya nanjak tuh kesini. Kalau penuh mah udah gas aja terus. Berhubung ada mainnya menyantai ya. Ya nggak apa-apa bang, demi penonton. Kita penonton kecewa, saya domelin lagi. Ini bikin kayak gini ya susah-susah gampang sih, tergantung si supirnya mau nggak. Kalau mau ya udah seneng saya, kalau nggak mau ya udah dah, dia bentak-bentak saya gitu. Kayak 28 guys, mantep.
jalan pegunungan, jalannya nanjak terus. Sepi ya, nggak ada yang mau naik. Ayo, sama-sama berin. Kalau kesini jarang-jarang. Jarang-jarang ya. Makanya dari kalau jam jam-jaman ya. Iya jam-jaman ya. Jam-jaman orang yang ke pasar mah ya, ini gitu baru. Ada yang kesini. Ada anak anak sekolah bubar ada sih kesini dari 13 di sana tuh. Dari pas jalan gede perumahan tuh. Iya. Kan pas mudun tuh senanjang ada SMP 13 negeri. Iya. Ada yang kesini. Ada semobil dua mobil lah ada anak yeah. Sekolah makanya jam-jaman tadi masih masuk kota kayaknya nih tulisannya tuh masih kota ya ngasih Bogor Selatan. Oh iya pasti Bogor Selatan sepi ya guys, beda sama Bogor Barat. Bogor Selatan itu banyak yang nganggurnya. Bogor Selatan sepi ya, banyak kebun-kebunnya tuh ya. Masih tanah. Ada pos ronda. Pos rondanya antik. Oh, itu ada 28 ini. 28. Mentoknya sini sebenarnya. Mentoknya sini ya? Oke. Okay. Mentoknya sini. Kalau sini ada sih masuk semobil cuman kebon. Kebon itu ya. Kita putar balik. Oke, anak sekolah kan pada libur ya, ada yang libur ada yang iya sangat jelas lah. Aduh. Yo, sekarang kita rekam posisi pulang. Udah pulang pergi direkam aja biar puas lah. Kapan lagi naik 28 sampai rutenya lumayan jauh. Mungkin jarang lah. Mungkin kalau satu orang, yo. Males. Males supir. Kalau sendiri kan. Ini eksklusif guys, YouTuber lain mungkin nggak dikasih sampai sini. Yo, silahkan YouTuber lain yang nah, naik. Sini Saung Eling. Ya. Oh, ini Saung Eling namanya. Saung Eling. Ke kiri ya. Kiri. Oh, ini ke kiri nanti bentar, masuk ke dalam ya. Kanan. Oh. Saung Eling. Cek aja di situ ada. Oke. Google ya. Google apa ya? Ya di Google ya. Pasti. Tau dia bikin ya. Ini, soalnya orang Jakarta pada nanyain ini, pasti dia bikin apa tanyaannya ya? Iya. Nah, yang tadi kolam renang, ada kolam renang ya sebelah kiri itu. Oh, gitu. Baru itu juga baru. Semuanya jurang ini, duduk bawah tuh. Ini ke papasan sama truk repot ini ke papasan sama yang gede-gede ini jurang dong, jurang bawah iya oh. Habis ini lanjut kemana ya enaknya ya. Bingung saya. Oh dia mau naik saya 28 angkot kota baru. Aduh. Itu berarti kalau angkot yang TH itu udah trayek sendiri itu ya TH ya? TH bukan, itu nginduk lagi ke Cihideng. Oh. Dia nggak punya trayek sebenarnya, cuma nginduk kayak Pabuaran aja dulu. Oh, kayak gitu. Ini 28. Jadi kayak satu. Keluar. Aya. Jadi kayak satu trayek dibagi jadi dua gitu. Bagi tiga. Ya bagi tiga. Oh, dulu kan kayak dulu kalau kayak siapa Pabuaran juga kabupaten ya. Iya, kabupaten yang angkotnya kan ada yang biru soalnya saya lihat. Dulu masuk kabupaten. Terus kawasan kota kalau nggak salah. Iya. Terus angkot yang warnanya biru tuh gimana yang Pabuaran itu? Apa disuruh cat hijau juga? Pokoknya kalau kota mah cat semua gitu. Berarti kalau yang aslinya hijau di aslinya biru di cat hijau. Enggak ada. Sekarang enggak ada biru. Kalau dulu kan saya pernah lihat ada. Dulu ada. Nah, terus yang biru di kemanain tuh, Bang? Di Cihideng itu Cijeruk, sana. Oh, disuruh ke sana. Suruh ke sana. Jadi kan dulu bebas, jalur yeah. Bebas dulu. Yeah. Mau ke Pabuaran, mau ke Cihideng, ya dari sini ke orang Pabuaran ke Cihideng bebas.
Oh, iya. Itu waktu belum ini ya. Iya, masih 04A tuh ya. Iya, masih biru ada. Iya, biru ada ya. Bebas. Bebas. Gak ada aturan jalur, gak ada aturan apa. Mau ke TH juga boleh. Terus pas ada aturan jalur, jadi nggak boleh ngacak. Iya. Gitu. Dibagi-bagi maunya pengennya kemana nih, mau pengen kemana kemana gitu. Cihideng contohnya. Cihideng gitu, saya pengen ke Cihideng ah, saya pengen ke ini ah, itu PH gitu ya, PH ah, lalu buat perjanjian dulu kan ya, jadi dari senior ya, iya, jangan dari sana. Makanya mungkin itu kali yang kita nggak boleh ke sana, apalagi udah banyak ya di sana. Juga Cihideng. Namanya juga apa ya, nah. Oh, angkot udah banyak, kita mau nimbrung gak enak. Pasti nggak mau dia aku. Ya. Siapa nih anggota baru nih? Iya, begitu kan. Udah kita itu Pak dari kita jalanin aja narik udah banyak ini angkot. Iya. Siapa nih anggota lagi? Anggota baru nih, ikut-ikutan nimbrung aja. Kan biasanya gitu. Tanya ini. Jadi buah semalakama kesana nggak bisa, kesini nggak bisa, udah aja ngambil ini yang terakhir itu, udah ada masuk aja lah. Bingungnya kayak trayek yang lain gitu, kayak nanti kan bakal dibentuk 27, 26, nah, 29. Nah itu trayek nggak ada jalur, maksudnya bukan nggak ada jalur, tadinya memang nggak ada. Memang nggak ada tadinya. Aman jadinya tuh. Sebenarnya aman gak aman ya. Pasti kan semacam Cibereum biasa ke situ pasti ya. Ada saingan. Iya. Kayak apaan nih? Bikin ya gitulah. Sokongan gua berkurang. Kalau 28 kan tadinya memang ke sini. Iya, aslinya. Aslinya memang udah berjalan ke sini dulu, udah lama. Cuman gantinya ganti. Iya, ganti status. Status doang tadinya kabupaten jadi kota. Tadinya bujang jadi ini gitulah. Iya, begitu ganti gitu. Status. Tapi nah sekolah udah pada punya motor sih. Cuma kalau malam sih agak ada aja. Ngeri kok. Gitu sepi. Tapi iya, ini terang nggak sih di sini, daerah sini, kalau malam, apa gelap? Ya gitulah, gelap. Makanya saya bilang, kalau malam sih agak ini ya. Waduh. Makanya jarang. Banyak, ini di sini kayak banyak kebun ya di sini tuh. Nang kebun ya. Banyak kebun di sini. Istilahnya sih kalau kata orang, tempat jin buangan. Nah. Sepi kan, banyak kebun. Kalau kita buat olahraga sih enak. Ya, olahraga. Cuma kemarin ngeri begal. Ya gitulah. Kalau dulu kalau Aston yuk, pihak Aston tuh ya, di hotel. Ya perang-perangan di situ tuh. Apa? Kayak perang-perangan itu? Ya. Kayak perang. Oh iya, tahu yang tembak-tembakan ya, itu tuh. Dia di situ tuh. Oh. Kebon gitu. Dia bikin asli kayak itu. Oh iya. Kayak iya. Perang beneran ya, tahu tuh. Tahu. Ya buat latihan itu mainan-mainan gitu tuh. Nah, tiap tahun ada ya. Dulu saya kalau pas sebelum corona ya. Iya, sebelum corona ya. Kalau sekarang belum pernah lagi tuh. Iya. Dari hotel kita bawa ke sini. Iya. Tunggu aja enak tuh. Iya. Lebaran gitu kita bisa narik dulu. Uang ini dapat. Cuman sekarang mah nggak ada sih. Udah sepi ya, nggak ada gitu. Ada pakai 10 mobil, 15 mobil, enak. Masuk sini nih. Masuk sini ya? Tapi jalan. Kan situ kan ada lapangan ya, tuh. Iya, jalan di Mac. Di situ ada lapangan. Nah, di situ kesananya kebun. Iya. Kebun istilah liar lah. Buat perang. Duh, ini kok tinggal di sini. Harus punya kendaraan. Ya, punya kendaraan. Angkotnya jarang. Sebenarnya kalau ada sewanya sih pasti. Iya. Cuman kayak akan gitu. Sering-sering ya. Sering. Cuman ya, sewanya ya gitu lah. Ya. Banyak nggak adanya ya. Banyak nggak adanya. Jam-jam tertentu lah. Pagi biasanya. Pagi, paling siang. Sore udah sekolah. Ya. Pagi ya. Iya.
pagi, ntar subuh tuh. Oh iya. Subuh. Yang pulangnya jam 12. Kok sore sulit nih? Apa gimana om? Malam mah jarang. Paling ntar sore ada. Ada ya. Pulang dari Bogor ke sini. Juga jarang ya. Anak sekolah ya biasanya ya. Ya. Berarti yang tinggal di sini anak sekolah banyak ya? Banyak sih. Banyak ya. Lumayan. Cuman banyak kan bawa motor kendaraan sendiri. Iya banyak. Sekarang ada umum sih ya, bang. Di mana-mana juga gitu. Bawa kendaraan sendiri. Ada bawa motor sendiri. Motornya kredit. Kredit. Banyak kan diantri. Iya. Gitu. Ada diantri sama orang tua biasanya. Tapi kok SMA sih sendiri bang kata-kata. Ya, kok SMP sih mungkin iya masih itu. Saya nunggu trayek baru lainnya mungkin kok ada. Katanya sih 26 yang bakalnya sih. Penasaran. 26, 29 itu agak jauh ya kalau menurut saya. Rutenya ya? Bukan rutenya. Apa itu? Percepatannya gitu ya. Percepatannya agak jauh gitu. Yeah. Menurut saya mah. Yeah. Soalnya kan dia persinggungannya sama si belum lah inilah ya. Bukan istilahnya kayak gini ya. Iya. Kayak 28 kan termasuk cepat. Iya. Soalnya udah ada jalurnya dari iya, dulu. Emang, iya. Ya tinggal ganti aja gitu. Tinggal ganti doang. Cuman dari cuman gantinya ini memang harus ya dari kabupaten ini kan kota. Iya, kabupaten ke kota. Masa yang punya kota angkota kabupaten. Angkotnya kabupaten. Ya pasti ngambek kan tuh. Yang punya ya. Iya. Iya betul. Gitu aja. Betul. Pasti ngamuk atuh yang punyanya ya bayar kemana uangnya kemana palingnya. Iya makanya daerah saya juga kan itu paling oke. Ya kayak daerah saya aja dari dulu nggak pernah tuh lewatin angkot ke ya, angkot kota. Sekalinya ada angkot kota diusir. Ada dua trayek kota pernah lewat, 01 Cipaku sama jam 2 07 kan 07 dulu jam 2 itu kan ke Buburan. Iya diusir nggak boleh. Ya gitu, makanya ya susah sih lah. Padahal, juga bahang ya. Padahal saya mikir ini kan daerah kota. Kalau dilewatin angkot kota sih wajar. Wajar. Tapi ini daerah kota, tapi yang dilewatin kabupaten. Mana ini maksudnya ya? Ada yang lewat diusir, tapi wali kotanya santai-santai aja. Wali kota yang disayangkan itu penghujung ya udahan ya. Iya. Baru bebenah. Iya, baru bebenah di gini. Jadi kesannya apa ya? Jadi terburu-buru. Iya, buru-buru orang udah susah gini. Iya. Harus segera gitu iya, ya. Harus segera. Padahal kenapa enggak dari dulu ya, gitu? Kenapa dari sebelum corona dia ini? Hah? Ya kan jadi susah jadinya sekarang mah udah susah orang ya betul ini susah-susahin waduh makanya saya tahu kan tuh tayak-tayak yang baru itu kan diambil dari tayak yang sudah ada iya jadi tayak mana yang paling banyak jumlahnya itu dipindahin ke tayak baru gitu, iya betul iya kayak ini iya kayak 02, 03 ya. Kan jumlahnya banyak 01, 09 tuh diambil nanti, dipindahin. Tapi masalahnya 01, merekanya mau enggak? Ya. Masalahnya kalau di Papua sih memang tadinya pada enggak mau cuman ya mau enggak si malakama. Iya, mau enggak mau harus ngikutin. Mau harus ngikutin. Itu yang saya tahu sih kan soalnya kan trayek tersebut 4 itu akan hilang. 01, Ciawi, Sukasari 02. 01 hilang. Iya, katanya bakal hilang. 03 Baranang Siang sama 03. Yang jalur itu ada ya. Ada di sekitarnya. Itu hilang. Yang jalur bundaran Kebon Raya paling ya. Iya, semua hilang. Tapi dipikirkan kan orang kadang-kadang kan berpikir angkot itu kan juga akan dihilangin. Sebenarnya yang dihilangin yang menuju ke pusat kota. Pusat kota ya. Jadi semuanya dipindahin sampai ke benar-benar pinggiran ke kota semua sampai ke Bogor Barat, mungkin ke Bogor Utara. Kalau ada yang belum ada rutenya, walaupun udah ada, ya pasti persinggungan. Meskipun
beda trayek. Ya. Ya mau gimana lagi kok, masa mau digebukin? Nanti tiba-tiba satu trayek hilang. Kemana nih? Masuk polisi semua, habis digebukin. Ya, kan konyol. Bawa persinggungan sih kan wajar aja ya. Itu kan sarannya Pak Wali Kota, harus lewat ini, lewat itu, ya gimana? 28 juga tuh. Paling ngetemnya kebanyakan di sini. Ngetemnya di sini kebanyakan ya? Kebanyakan di sini. Kan dulu kan di sana, ya pas pertigaan. Iya. Menjalannya sempit, karena mati. Kadang di sini. Bawa apaan tuh? Itu kan itu. Bawa aras. Buat itu kan di sini daerah home industry. Persendalan, sendal spon. Oh iya, yang buat alas-alas iya, buat sendal-sendal itu. Nah, sendal spon itu ini pusatnya. Dulu pas belum ada online. Iya. Satu rumah itu bisa 5 orang, 20 orang karyawannya. Karyawannya dari Sukabumi, banyak tuh. Wow. Dari mana-mana ya. Iya. Kok sekarang gimana tuh, Bang? Kalau sekarang sepi, gara-gara udah banyak online gitu ya. Satu online, jadi dikerjain sama dia sendiri kan. Iya, itu pun yang beri nggak sebanyak dulu. Nah, kali ya. Kalau dulu kan sistemnya ke grosir ya. Iya, grosir, masukin ke toko-toko ya, gitu. Toko-toko dia istilahnya sekali ini teh 100 kodi aja udah ya. Paling kecil lah. Uh-huh. 100 kodi paling kecil. Sekarang gimana? Kalau online kan 5 kodi aja udah jual berapa, 100 pasang. Iya. Tuh kan. Ya kok sekarang udah sulit. Ya makanya sekarang pasangan, dulu makan kodian. Iya. Kalau dulu mah kodi 100 kodi kecil. Kalau sekarang kan pasangan jualnya aja satu-satu. Iya. Apalagi banyak online semua pada. Iya, harga pada jatuh. Muaranya banyak yang tutup kayak di Jakarta tuh Blok M. Yang tadinya rame jadi sepi. Makanya karena agak sepi tuh. Mau sepi. Kadang pindah profesi yang pindah profesi. Apalagi orang maunya simple, maunya online aja. Online. Dan tinggal tunggu paket. Apalagi bahan tambah sini, bahannya tambah naik. Iya. Yang jadi ini. Dulu buat gaji karyawan. Gimana motor? Oh, siap. Ini sepi-sepi amat ya, Bang, ya dari tadi. Dari anak sekolah kan enggak ini sekarang. Pada ibu kan? Iya. Oh. Anak sekolah enggak ini. SMP 13 nggak ini ya dasta nggak semuanya. Iya. Narik nih. Iya bu. Kalau ini mah jam sewa. Iya. Bar anak sekolah ini mahat menurut mata. Pas jam bar sekolah jam ini. Bu ini masih daerah Pembuaran ya ini ya? Ini Pembuaran Lande. Pembuaran Lande. Pembuaran tuh ada Pembuaran Lade, Pembuaran Lembak. Yes. Audi Alfa tulisannya Pamoyanan. Pamoyanan. Pembuaran Pamoyanan. Jam segini nih jam sepi ya. Jam ngopi. Trayeknya juga sama aja, Bang. Sama aja. Saya soalnya silakan. Saya juga pernah sih bikin trayek main jam-jam segini. Ya gitu, Bang. Sepi. Penumpangnya saya doang. Oke, kalau anak sekolah ini nanti jam lumayan ya kalau ada ya. Sekolah lah. Iya, langsung penuh. Ya penuh. Pada penuh istilahnya penuh semua anak lain apa bawa sekolahan kita bawa yang lainnya gitu. Iya. Jadi rata. Bush. Ya. Tertar. Kirain tercicing. Tertar. Kita meleng aja nih.
ada yang mau masuk. Jalannya sempit guys. Aduh biasa. Nah, tuh dari sini nih. Ya ngiri-ngiri sedap di jalannya. Mobil belum biasa mah ya gitu. Ini kalau yang bagi amatiran bawa mobil, udah jantungan ini. Jantungan ya. Ngeliat jalannya, aduh medannya begini amat ya. Tahu dulu pengen ke air dulu nih. Oh iya. Apapun. Ya saya emang gini nih. Kadang-kadang kalau ngerekam tuh HP-nya kalau ada panas nggak mau lagi dia. Panas. Iya ngerekam gitu ya panas. Pagi waktu itu saya pernah ke Jasinga 2 jam. Jasinga? Oh, 2 jam. Panas HP saya. Sampai ngehang itu HP. Gila ini aja. Ini 1 jam sampai panas dia. Untung nanti berhenti. Oh, enggak nanti ngehang itu gawat. Kacau untung bawa cadangan ya. Oke, ngerekam dulu. Ayo balik. Tenarik. Kita menarik. Jalurnya kali jadi izin ya. Oh, tenarik di rumah. Iya di rumah, bos. Ayo nak. Oh. Jalur biasa naik. Berarti tilangnya kadi tuh. Oh, kadinya di. Man parah nih ala spring no genau para suka lawang, lawang seketengan itu padati. Mungkin parah teh. Jadi bom tuh. Oh jalan roda. Padati. Kok mana men? Di hartek. Ternyata tahu orang ikan-ikan ya dah. Menimbulkan kemacetan di jalan lain. Emang jaya mobil di kamari kayak tidak bawa yuk deh. Oh mau cek narik-narik siapa ini? Japuk ya lah. Japuk bungkul sih ngomongnya mah ke sore jam. Ada dua ya di sini SMP ya. Ada tiga ya. Tiga ya. SMP sampai pesantren kalau pesantren. Oh, ke SMA-nya ada. Nggak ada loh SMA. Nggak ada ya. Belum, belum. Belum ada ya. Belum. Kok SD banyak ya? SD, SMP. Banyak ya berarti ya? Mungkin tahun sekarang ada kali SMA. SMA ya? Ini sekolahan baru belum ada ini. Tadi, belakang kiri. Iya. Bangunnya udah ada. Pindahan yang di Empang. Oh, pindahan ya? Tapi belum ke sini, belum pindah. Tapi ininya mah udah dari dulu ya. Oh, sekolahnya tapi udah ada ya? Udah beres ya. Udah beres, tinggal nunggu proses berarti ya? Mungkin. Pas corona aja udah aneh baru beres sekarang sih udah bagusnya gitu ya. Kiri kiri Thank you.
apa pulangnya lebih cepet ya? Iya. Pulangnya segini ternyantai. Pulangnya lebih cepet ya? Segini ternyantai. Iya. Makanya pulangnya cepet. Segini ternyantai. Apalagi kalau digas udah nyampe kali setengah jam. Oh, paginya terasa lama banget ya. Seakan jauh sekali ya, gitu. Ya gitulah. Soalnya kan dia posisi nanjak terus. Ya, oh. Jadi kita apalagi nanjak nggak kebetulan lurus ya. Iya, belok-belok. Belok-belok, ada mobil, ada yang diam dulu. Itu yang bikin lama teh. Ini kurangnya udah nggak terasa dari sampai sini lagi. Kalau sana yang lama teh gitu, udah nggak belok, udah ada mobil diam dulu. Iya. Ya, kita nanjak terus. Di depan ya. Iya betul. Dari mana Jakarta? Wah, Cilandak. Hah? Cilandak. Dekat. Di Jakarta. Kadang-kadangnya. Enggak. Tapi pernah konten ke daerah Jakarta. Cuman lagi males ke daerah Jakarta. Daerah itu yang lagi ramai mana? Daerah Cigombong, Cipadang. Oh, itu. Lagi ramai. Angkot Cicuruk ya. Banyak tempat-tempat yang baru. Mau puter lagi. Ada ini sih. Apa? Hah? Ada charteran. Oh. Nah, depan aja depan. Depan ya, habis ya ini ya. Oh ya enggak apa-apa, enggak ya. Apa-apa. Maaf nih ya. Nah, ini istri nih. Nah, ini udah sampai depan, sampai atas aja ya, sampai atas. Dan emang banyak inilah ya. Iya. Biar bisa. Bayar berapa? Bayar berapa nih saya nih? Bolak balik nih. Jadi bingung. Ah, nggak enak, masa nggak usah, Bang? Nah, dari sini banyak nih. Iya, tahu. Tahu lah, ya, jalurnya ya. Iya. Masa. Ayo, bubaran, ayo. Ini, Bang. Oh, ini. Oh, iya dah, makasih ya. Makasih ya, Bang. Kita masuk YouTube deh. Tenang aja, pasti masuk. Aduh. Nah, sampai sini, guys. Nanti angkotnya putar balik. 28, pabuaran. Nah itu batu tulis halte-nya bis kita. Oke guys, masih banyak yang sudah nonton video ini. Dan tunggu video selanjutnya. Ongkosnya sih kalau nggak 5.000, 6.000 ya. Dan sekarang bingung mau lanjut kemana ya, enaknya. Panas guys, Taman Batu Tulis. Thank you.